karena belum kita terangkan ya. Bapak ambil dulu materinya. Sudah kelihatan belum ini materinya, kaidah pencacahan? Sudah ya? Sudah, Pak. Iya, oke. Ini di kaidah pencacahan. Ya. Ada sebelum ke kaidah pencacahan barangkali mungkin kalau kita buat ya kalau di perguruan tinggi itu ada namanya kombinatorial atau di Olimpiade Matematika biasanya ada istilah kombinatorial ya atau kaidah pencacahan ini merupakan suatu bagian kalau kita mau belajar peluang. Nah kalau belajar ini dulu itu ya lebih bagus begitu ya kalau belajar apa namanya belajar kaidah pencacahan dulu. Kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusun objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Mengenumerasi itu adalah mencacah satu-satu gitu. Ya, jadi tidak harus mengambil satu-satu terus ya, tapi kita bisa melihat jumlah secara keseluruhannya ya, yaitu dengan cara kombinatorika atau kita katakan ya sebagai kaidah pencacahan. Nah untuk saat ini sebetulnya banyak yang harus disampaikan mengenai materi mengenai kombinatorial ini. Tetapi kita cukup tiga ini aja yang mau kita sampaikan ya. Ada pengisian tempat yang tersedia, ada permutasi dan ada kombinasi. Ada tiga nih. Hari ini kita cukup ke pengisian tempat yang tersedia aja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tidak banyak materi barangkali, cuman ya mudah-mudahan bisa dipahami sedikit, tapi insya Allah kalian bisa lah gitu. Baik, kita ke yang bagian satu mengenai pengisian tempat yang tersedia. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung di unmute aja ya. Langsung kalian buka dan kemudian ditanyakan. Jangan malu-malu kalau mau bertanya, tanya aja. Kalau enggak dipahami apa kalau enggak ngerti. Supaya nanti pas ulangan mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Oke, yang pertama pengisian tempat yang tersedia ini yaitu ada kaidah perkalian dan yang kedua ada kaidah pencacahan ya. Kemudian ada kombinasi, nanti ada permutasi. Sebetulnya masih ada lagi ya, ada pigeonhole gitu ya. Kemudian ya mungkin yang lain-lainnya lagi. Kita cukup tiga dulu. Ada pengisian tempat yang tersedia dengan permutasi dan kombinasi. Di pengisian tempat yang tersedia ini pertama adalah kaidah perkalian. Nah ini ada permasalahan di sini nih ya. Misalnya ada permasalahan mengenai apa namanya dalam kehidupan sehari misalnya ya, permasalahan seperti ini. Kan sekarang kita zamannya komputer misalnya, atau kita buat password misalnya ya. Misalkan kode password suatu jaringan komputer terdiri atas dua huruf berbeda yang diikuti dengan tiga angka, di mana angka pertama bukan nol. Berapa banyak kode password yang berdiri yang dapat dibuat? Gitu ya. Nah ini kira-kira punya permasalahannya seperti ini. Kita lihat di sini. Ini sebetulnya, nah kita bisa menentukan ada berapa banyak kode password yang berbeda yang dapat dibuat. Hanya banyaknya saja ya, tidak mengenumerasi satu-satu, tidak membuat satu-satu karena ya, membuat satu-satu sangat banyak sekali. Tetapi kita bisa menentukan kira-kira yang bisa dibuat ada berapa banyak begitu. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Ya. Kalau kita menentukan urutan penempatan ya, tempat gitu ya. Kita buat dulu di sini misalnya kotaknya dulu ya. Kita bikin kotak tadi suatu huruf terdiri atas dua huruf berbeda. Nih ada kata-kata di sini yang diperhatikan dua huruf berbeda.
kemudian yang diikuti dengan 3 angka. Nah, di mana angka pertama bukan 0. Berapa banyak kode password yang berbeda, ya? Jadi kalau kita buat di sini ada 1 2 nih, 2 huruf nih. Kemudian nah gitu ya. Ya, ini namanya pengisian tempat yang tersedia. Nanti akan dengan menggunakan perkalian begitu. Ya. Kita lihat dulu di sini. Huruf pertama dapat dipilih dari 26 huruf berbeda. Ya, kenapa di sini ada 26? Halo? Ya, alfabet ada 26, Pak. Kenapa? Alfabet ada 26. Karena hurufnya ada 26. Gitu ya. Huruf pertama dapat dipilih dari 26 huruf berbeda. Dua huruf berbeda yang diikuti dengan 3 angka, di mana angka pertama bukan 0. Oke. Ini di sini ada 26 kemungkinan, karena hurufnya ada 26, dari A sampai dengan Z. Ya. Di sini 26, nih, ini yang pertama. Nah, begitu ya. Yang kedua adalah, huruf kedua dapat dipilih dari 25 huruf berbeda. Kenapa di sini 25? Di huruf kedua. Ayo, harus karena ada alasan-alasan nanti. Dua huruf berbeda, Pak. Jadi yang satu huruf udah di huruf pertama. Jadi pasti ngurang satu. Nah, ya, karena di sini huruf pertama udah dipakai ya. Satu huruf di sini nih. Dia pertama di sini. Maka sisanya tinggal 25. Karena di sini ada kata-kata berbeda. Nanti kalau sama bagaimana? Nah, itu harus diselesaikan dulu nanti kalau sama misalnya ada pertanyaannya ya. Kalau di sini sama hurufnya misalnya di sini A, ya, di sini A lagi, nah itu sama namanya ya. Tapi kalau berbeda, kalau di sini misalnya kita tulis A, nah di sini nggak boleh A lagi, maka B, C, D sampai Z di sininya. Begitu ya. Nah, ini hurufnya berbeda ya, satu dengan yang lain. Makanya jika di sini sudah dipakai, maka ada 25 kemungkinan lagi di sini. Gitu. Oke ya, sampai di sini ya. Oke, sekarang kita lihat di angkanya nih. Ya. Dengan 3 angka, di mana angka pertama bukan 0. Nah, di sini angka pertama bukan 0. Angka itu ada berapa? Angka ada berapa? 10, Pak. Ada 10. Kalau di sini bukan 0, berarti tinggal berapa? Tinggal 9. Tinggal 9. Dari 1 ya. Sampai 9. 1 sampai dengan 9 ya, yang di sini nih. Berarti tinggal 9. Tinggal di sini dikalikan ke 9 ya. Nah. Kemudian karena di sini tidak ada kata-kata berbeda nih, 3 angka di mana angka pertama bukan 0, nah, berarti di sini boleh berulang ya. Ada 10 di sini. Kalau di sininya juga tidak berulang, bagaimana nih? Berbeda misalnya di sini, angkanya harus berbeda. Maka di sini harus berapa? Kalau di sini, kalau sama nih, berarti di sini sama dengan 10. Ada 10 kemungkinan, di sini ada 10 lagi. Ya. Kenapa di sini 10? Karena kalau di sini 9, karena 0 nggak boleh dipakai. Kalau di sini 10 boleh dipakai, 0 boleh dipakai. Ini juga 0 boleh dipakai. Karena di sini angka pertama nggak boleh angka 0. Contoh misalnya boleh berulang itu misalnya begini, ini 3 udah dipakai. Di sini boleh dipakai juga kodenya, nah misalnya 33 seperti itu. AB 333, nah itu namanya angkanya sama gitu ya, tidak ada perbedaan. Kalau berbeda, kalau dipakai di sini angka 3 sudah dipakai, maka di sini nggak boleh lagi angka 3. Ini juga nggak boleh lagi angka 3, gitu ya. Misalnya 3, 2, 1, boleh, begitu ya, dan seterusnya banyak sekali. Nah, ini contoh yang hurufnya berbeda, yang angkanya tidak masalah, ya, nggak berbeda. Jadi 9 kali 10, 10. Tapi kalau hurufnya berbeda, kemudian angkanya berbeda, jadi berapa di sini? 26, gitu ya. Kemudian berapa di sini? Kali 25. Terus kali di sini berapa? 9. 9. Terus di sini? 9. 9 juga. Terus di sini? 8. 8. Gitu ya. Ini 9 di sini, karena di sini udah dipakai satu angka, maka sisanya 9.
ini 8 di sini karena udah dipakai di sini. 1 di sini 1, jadi 8. Ya. Habis ini tinggal dikalikan saja. Kalau yang atas maka dikalikannya seperti ini. Jadi angka, jadi ada 585.000 kode password berbeda yang dapat dibuat. Ya, jadi sebanyak ini. Makanya hanya banyaknya aja yang dibuat kode passwordnya. Enggak passwordnya kayak mengenumerasi itu seperti ini, AB333, nah itu mengenumerasi seperti itu ya. Tapi kita tidak mengenumerasi seperti itu, tetapi berapa banyaknya yang dapat dibuat password yang terdiri dari angka dan huruf. Ya. Angkanya yang pertama bukan 0, ya, kira-kira seperti ini. Tapi kalau yang pertamanya 0, nah berarti di sini kalikan 10 lagi ya. 9 ininya 9-nya diganti dengan 10. Kalau misalnya angkanya boleh. Begitu ya passwordnya. Bahkan waktu kemarin Bapak dibuat permasalahannya, misalnya dibikin password coba dari 6 sampai dengan 7 misalnya, sampai dengan 8 passwordnya itu. Passwordnya dari 6 sampai dengan 8 boleh angka dan boleh huruf. Nah, udah ada berapa itu coba ya kalau buat seperti itu. Oke, kira-kira begitu untuk mengenai password, apa mengenai permasalahan yang seperti ini. Jadi harus memahami dulu tuh angkanya berbeda atau tidak begitu ya. Oke. Secara umum, teorema 1 ini, jika operasi pertama dapat dilakukan dengan N1 cara, dan setiap cara ini dilanjutkan dengan operasi kedua yang dapat dilakukan dengan N2 cara, dan setiap cara sebelumnya dilanjutkan lagi dengan operasi ketiga yang dapat dilakukan dengan N3 cara, dan seterusnya sampai sederetan K buah operasi. Maka semua operasi tersebut dapat dikerjakan secara bersama-sama dengan ya, dengan begini ya. N1 dikali N2 dikalikan N3 dan seterusnya sampai dengan NK cara. Jadi banyaknya adalah sebesar NK cara ini. Sebanyak. Bentar ya. Is coret di sini. Ini harus dihapus dulu. Kita ubah dulu ke sini. Oke. Okay. Kira-kira seperti itu. Tadi permasalahan tadi ya, misalkan N1 cara kalau kita masukkan ke dalam kotak-kotak kayak seperti tadi ini ya, penempatan, maka di sini N1 dikalikan N2 dikalikan N3 dan seterusnya ya sampai NK. Maka N1 kali N2 kali N3 dan seterusnya sampai dengan NK atau NR yang sampai. Oke, kita lanjutkan dulu ini. Nah, baik, kita coba lihat sekarang bagaimana nih mengenai yang ini nih. Oke, berapa banyak cara menyusun bilangan yang terdiri dari 5 angka yang disusun dari angka-angka 1 sampai dengan 7 tanpa pengulangan ya. Jadi tanpa pengulangan berarti berbeda semua angka-angkanya. Nah, kalau ini disusun nih menjadi 5 angka nih. Ya, kalau disusun jadi 5 angka, maka kira-kira ada berapa cara tuh dari angka 1 sampai dengan 7. Gitu ya. Nah, kita lihat sekarang. Karena ada 5 yang mau dibuat ya, 5 angka yang disusun nih dari 1 sampai dengan 7, maka kalian bikin kotak-kotaknya sebesar sebanyak 5 juga ya. Oke. Kita lihat dulu di sini ya. Nah, kalian kalau di sini ada 5 apa nih? 5 nih di sini, 5 angka yang mau disusunnya nih, maka dibuat di sini 5 kotak. 1 2 3 4 5 gitu ya. Berapa banyak cara yang disusun atau dari 5 angka yang disusun dari angka-angka 1 sampai dengan 7? Ada berapa angka di sini nih?
dari sini ke sini. Ada berapa? 7. Ya. Maka angka pertama di sini sama dengan 7. 7. Nah, gitu. Kalau di sini sudah 7 nih, ya. Kalau tidak tanpa pengulangan, maka di sini jadi berapa? 6. 6. Nah, gitu ya. Terus di sini? 5. 5. Nah, karena udah dipakai ya. Udah dipakai 1, 2, 3, di 7 udah dipakai 3, berarti tinggal sisa berapa di sini? 4. 4. Sisa di sini tinggal berapa? 3. 3. Nah, begitu kalau tanpa pengulangan. Berapa banyak cara menyusun bilangan yang terdiri dari 5 angka yang disusun dari angka-angka 1 sampai dengan 7 tanpa pengulangan. Tapi kalau boleh berulang bagaimana? Kalau boleh berulang? 7 kali 7 kali 7. 7. Berapa? 7-nya 7 kali, 5 kali. Karena boleh berulang, di sini 7 juga, di sini 7 juga, 7 juga, 7 juga. Begitu ya. Jadi 7 pangkat 5 ini. Kalau boleh berulang, 7 pangkat 5. Tapi kalau tidak boleh berulang, tinggal kalikan ini semuanya. Oke, kira-kira begitu ya untuk pengulangan. Sebetulnya di kombinatorika itu atau di ini cuman yang nentuin ininya nih, ngitung-ngitungnya itu nggak terlalu ngitung ribet begitu ya. Cuman memahami soalnya nih yang agak bingung, ya kira-kira ini bagaimana begitu. Itu paling yang agak bingung. Kira-kira seperti itu ya. Ini kalau tanpa pengulangan berarti 7 pangkat, kalau boleh berulang 7 pangkat 5, tapi kalau tanpa Halo. Tes, tes. Tes, tes, tes. Oh, kok tiba-tiba mati ya? Halo? Iya kayaknya ini. Kok tiba-tiba langsung hilang lagi? Oke. Materinya udah ketutup lagi ya? Udah, Pak. Ini udah kelihatan? Udah ada belum nih? Ada ya materinya? Oke ya. Nah, coba sekarang kita lihat nih, berapa banyak cara menyusun bilangan yang terdiri dari 5 angka yang disusun dari angka 1 sampai dengan 7 tanpa pengulangan. Nah, sekarang angkanya adalah berupa angka bilangan ganjil misalnya. Kalau disusun itu jadi bilangan ganjil. Nah, gimana tuh?
dari 5 angka yang disusun dari angka 1 sampai dengan 7, ya, tapi angkanya itu jadi angka bilangan ganjil. Nah, gimana menurut kalian coba kalau jadi angka bilangan ganjil di sini? Kalau jadi angka bilangan ganjil bagaimana? Kita buat di sini seperti tadi ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau angka bilangan ganjil, kalian dilihat dulu. Misalnya angka bilangan ganjil tidak boleh berulang tanpa pengulangan ya, tanpa pengulangan. Tapi bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu ujung-ujungnya berapa? 1, 3, 5, 7 ya. Berarti ada berapa tuh? Ada 4, Pak. Ada 4. Nah, taruhlah di sini misalnya di satuannya itu harus ada 4. Nah, di sini dari sini dulu kalian buatnya ya. Nah, kalau tanpa pengulangan ini di sini udah dipakai 1. Berarti di sini tinggal berapa? 3, Pak. Berapa? 3. Enggak, ini pakai 1. Berarti tinggal 6 di sini. Dipakai 1 itu yang kemungkinannya 1, 3, 5, 7. Ya kan? Nah, maka di sini tinggal 6 yang asalnya 7 itu. Kalau di sini 6 berarti di sini berapa? 4. Berapa di sini? 5. 5. Bingung enggak kalian? Bingung, Pak. Masih bingung? Oke, Bapak hapus dulu deh kalau bingung. Tolong perhatikan. Bapak hapus dulu. Ya. Itu 4-nya dari mana ya, Pak? Dari 1, 3, 5, 7 itu. Oke. Nah, mana tadi pulpennya? Biar enak. Ya, tadi kan di sini ya. Nah, oke. Kalau misalnya yang diminta adalah berapa banyak cara menyusun bilangan terdiri dari 5 angka yang berupa angka bilangan ganjil, misalnya di sini ada kata-kata ganjil nih ya. Ini misalnya ada kata-kata ganjil atau genap misalnya, atau kita ganjil nih. Angka yang disusun ini, 5 angka itu, angkanya merupakan angka bilangan ganjil misalnya, huruf bilangan ganjil nih nanti di sini kalau kita buat. Ya. Nah, kita lihat dulu kalau ganjil itu, ujungnya itu berapa? Pasti di sini 1 ya. Betul nggak? Dibuka aja suaranya, dibuka. Yuk kita sambil ini. 1. Ya. Terus berapa lagi bilang ganjil itu? 3. 3. Terus? 5. 5 dan 7. Ada berapa tuh satuannya itu? Yang penting kan kalau bilang ganjil ada kan 4. Ada satuannya. 4 kan ya? Iya. Maka taruhlah di sini di satuannya. Oke? Bisa dimengerti di sini 4? Paham, Pak. Oke. Oh, alah. Nah, dari 7 bilangan ini sudah dipakai di sini 1. Karena boleh, karena tanpa pengulangan, maka sisanya di sini tinggal berapa? 6. 6. Itu ya, bisa dipahami ya? Bisa. Di sini berapa? 5. 5. 5. Kok bisa gitu ya? 5, Pak? Iya, kan udah nih, 6. Ini udah dipakai di sini 1. Asalnya 7 itu, sisa 6 dipakai oleh di sini 1. Berarti sisa 2 Kak Eva udah dipakai 2 kan? Di sini satu dipakainya. Iya. Bingung nggak? Enggak. Enggak lah, masa bingung ya. Berarti udah dipakai di satuan sini 1, dipakai di sini 1, berarti udah dipakai 2. Maka sisanya tinggal berapa bilangannya? 5. Ya. Sekarang di sini berapa? 4. 4. Kenapa 4? Karena udah dipakai 3. Karena udah dipakai. Yang berapa? 1, 2, 3. Kan nggak boleh berulang, kan? Iya. Ya. Nah, di sini berapa? 3. 3. 3. Nah, begitu kira-kira. Kalau tanpa pengulangan, bisa dipahami nggak? Bingung nggak? Enggak. Enggak. Nah, sekarang kalau saya tanya, misalnya bilang ganjil. Masih agak bingung. Kenapa, Naj? Itu kenapa bisa 4 lagi? Kan udah ada 4. Ini teh bukan bilangan ya, bukan ya, bilangan. Itu kan dari hasil dari 1, 3, 5, 7 satuannya ada 4, berarti 4 kan. Terus yang ini kemungkinan di satuan, ini kan satuan nih. Nah.
yang namanya bilangan ganjil, satuannya itu harus bilangan ganjil. Di antaranya bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7 tuh udah Bapak merahin. Ada berapa tuh di sini? Ada 4. Berarti 4. Oke, bisa dipahami ya? Iya, bisa. Oke, dari 7 itu sudah dipakai di sini 1. Maka untuk berapa ini? Puluhan ribu nih di sini ya posisinya, maka tinggal sisa 6. Ya kan? Iya. Jadi di sini taruh di sini sudah dipakai 7 misal ya. Maka kan tinggal sisa 6 angka lagi. Iya. Masukkan ke sini tuh kemungkinannya tuh yang 6 angka itu. Oh. Iya. Nah, untuk mengisi di sini, ini kan udah dipakai 2 nih. Di sini 1, berarti tinggal sisa 5. Untuk ngerti. Iya, untuk menentukan banyaknya di sini ada 4 karena dari 7 udah dipakai di sini 1, di sini 1, di sini 1. Jadi 4. Nah, di sini posisinya ada di puluhan ini posisinya ada 3. Tinggal sisa 3 karena dipakai di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1 gitu ya. Oke. Iya, Pak, ngerti. Kalau saya tanya misalnya, kalau boleh berulang bagaimana nih? Kalau boleh berulang. Kalau tadi kan tanpa pengulangan tuh. Kalau boleh berulang. Di sini udah pasti berapa di sini? 4 ya. Kalau bilangan ganjil. Kalau misalnya di sini 7, 7, 7, 7, 7, 7. Nah itu boleh berulang artinya. Kalau di sini nggak boleh. Kalau di sininya misalnya udah 7, di sini nggak boleh 7 lagi. Ya, 6, 2, 5, 3, 7 misalnya. Jadi kalau boleh berulang ya 7-7 lagi. Oke, di sini ngerti ya 4 karena bilangan ganjil ya. Diisinya di sini oleh angka 1 atau 3 atau 5 atau 7. Maka ada 4 kemungkinan di sini yang bisa ngisi. 2, 4, 6 nggak bisa ngisi di sini. Oke ya. Nah, sekarang di sini berapa kalau boleh berulang? Halo? 7 bukan. Kalau berulang di sini 7. Berapa? Berapa? 7, betul. Karena semua angka bisa di sini dipakai. Di sini berapa? 7 juga. Di sini? 7 dan 7. Nah, gitu kira-kira. Tuh bisa dipahami nggak? Dari dua, satu soal dibikin jadi dua soal tuh. Iya, bisa Pak. Oke, bisa ya? Bisa. Nah, kira-kira seperti itulah untuk apa namanya, untuk menentukan ininya ya. Tinggal ngaliin aja ini. 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 4 sama dengan berapa? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 4 sama dengan berapa? Gitu ya. Oke, kita coba ke yang lainnya. Nah, coba sekarang kita lihat nih. Misalkan nih contoh 3.2. Misalkan dalam suatu ujian, soal yang terdiri atas 10 soal pilihan ganda. Setiap soal terdiri atas 5 pilihan. Dengan berapa cara soal tersebut dapat dijawab? Tuh. Kalau ada 10 soal tuh, satu soalnya pack A B C D E ya. Ada pilihan ganda tuh. Misalkan dalam suatu ujian soalnya terdiri 10 soal pilihan ganda, setiap soal terdiri atas 5 pilihan atau 5 PG-nya. Ada berapa cara coba bagaimana? Ayo, silakan yang mau komen, ayo. 50, Pak. Kenapa? Ada 10 kolom. Ya, 10 kotak ya. Ada 10 kotak. 50, Pak. Ada 10 kotak, bukan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira begitu. Oke. Coba di situ diisi berapa? Kotak pertama. 5, bukan, Pak? 5, iya. Di sini? 5, semua. 5 juga. Ya, semuanya jadi 5. Nah, sampai di sini, ya. Berarti kalau begitu, ini sama dengan berapa? 5 pangkat. 5 pangkat 10. Nah, kira-kira begitu. Ya. Kayak kemarin di matematika wajib pas ulangan kalian, jadi ada berapa cara kalian bisa memilih soal 5 pangkat berapa?
25. Ya, karena ada 25 soal begitu. Bisa dipahami enggak? Ini kenapa 5 di sini? Kenapa 5? Ada 5 jawaban, ada 5. Iya. Ada A, B, C, D, E, ya 5. Boleh berulang enggak di sini? Boleh. Boleh, kan soalnya memang berbeda ya. Kalau di sini kuncinya A, bisa A juga di sini. Bisa A, semuanya bisa seperti itu ya. Maka di sini ada 5 kemungkinan. Makanya jangan spekulasi tuh sebanyak segini tuh, 5 pangkat 10 ya. 5 pangkat 10. 5 pangkat 10 berapa tuh? Hitung sendiri nanti pakai kalkulator. Gitu ya. Jadi kira-kira ya seperti itu ya untuk menentukan berapa banyak pilihan tuh dari misalnya nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C, sampai 4 D, 5 E, 6 A lagi misalnya dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kemungkinannya ya sekitar 5 pangkat 10. Kalau ada 25 soal berarti 5 pangkat 25. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini baru urutan penambahan nih. Kalian gimana nih sekarang, mau diteruskan dulu atau mau istirahat dulu? Waktunya sedikit lagi nih. Apa lanjut lagi aja sampai 12:30? Halo? Lanjutin aja, Pak. Dilanjut aja ya. Nanti tinggal latihan. Beresnya dulu, setelah beres, baru kalian tinggal latihan. Oke. Coba di nomor ini nih, bagaimana jawabnya? Contoh 3.3. Ini contoh sebetulnya ya, tapi Bapak iniin. Jawabannya ya kita di sini, kita bareng-bareng. Gimana tuh? Ini materi udah di-share sama Bapak ya, ke kalian di bahan ajar, termasuk ada videonya juga Bapak tulis di bahan ajarnya. Ya, di linknya ada di situ. Bagaimana nomor ini coba? Misalkan seseorang akan membuat plat nomor tuh yang masing-masing terdiri atas 5 digit. Masing-masing itu ada 5 digit di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu ya. 3 digit pertama diisi dengan huruf kapital. Nah, ini huruf kapital nih di sini. Halo? Iya. Halo? Halo? Ampun, capek banget. Error lagi ya? Iya. Duh, kenapa ini ya? Jaringan atau apa ini? Bapak ngoceh aja sendiri. Oke, sudah ya. Nah, baik. Kita lihat ke sini tadi. Mana tadi? Hapus. Hapus ya. Oke. Kita tentukan 3 digit dulu di sini ya. 1, 2, 3. Ada 5 digit di sini. Nah, ini yang hurufnya. Yang angkanya. Angka genap. Oke, kita huruf dulu di sini. Kita huruf dulu di sini. Berapa kira-kira di sini nih yang kalian masukkan? 21, Pak. 21. Kenapa 21? Karena dikurangi huruf konsonan. Huruf konsonan. Dikurangi huruf konsonan atau harus huruf konsonan? Karena di sini harus konsonan ya. Oh, harus. Oh, berarti salah-salah, Pak. Berarti 3. 2, 4.
Betul 21 atau 3? Eh, konsonan itu yang bagaimana sih? 3. A, I, U, E, O. A, konsonan A, I, U, E, O. Eh, apa gimana sih? Bukan. B. B. 24. Gimana ini bahasa Indonesia? 24. 24. 24. Halo? Halo? 24, Pak. Berapa? Kan cuma OI doang, Pak, yang nggak boleh. Semuanya huruf ada berapa? 26. Konsonan tuh yang bukan A, I, U, E, O nggak sih? Emang ada konsonan? Yang A, I, U, E, O itu apaan? Vokal. Nah, itu kan tahu. Selain vokal berarti konsonan. Ada konsonan. Konsonan kayak B, C, D. Iya, benar. Right, right. Huruf pertama harus Oke, sudah ya. Berarti di sini harus berapa di sini? B, B. Oh, B. Ini berapa di sini? Oh, 21. Ayo, berapa? 21. 21, betul. Oke, ya. Berarti di sini huruf konsonan kan semuanya ada 21 nih. Ya kan? Oh. Huruf pertama harus konsonan, berarti di sini harus 21 nih. Konsonan itu bisa B, C, D, F, G, H, J, K, L, dan seterusnya. Ya, yang vokalnya dikeluarin dari sini. Nah, sekarang di dia tasabarahata. Di sini berapa nih? Yang kedua. 24. Berapa? 24. 20? 4. Kenapa 24? Kurangi O sama I. O sama I. Iya, kenapa kurangi O dengan I? Gak boleh. Gak boleh. Iya, karena dia mirip dengan 0 sama 1. Oke, begitu ya. Kira-kira di sini berapa jadinya? 23. Berapa? 23. 20? 3. Oh, 23 kenapa? Dikurangin 1, 24 kurangin 1. 24 dikurangin 1. 22 enggak, Pak? Kan yang satunya dia dipakai di huruf pertama. Eh, enggak tahu, Ding. Ada kata-kata tidak boleh tanpa mengulang enggak? Enggak. Lagi, Pak. Kan tidak ada kata-kata enggak boleh mengulang kan ya? Ya, yes, apa tidak boleh tanpa mengulang. Berarti kan boleh berulang gitu kan? Iya. Yeah. Oke. Okay. Betul ya? Boleh berulang kan? Iya. Yeah. Yang enggak boleh itu adalah O dan I saja. Berarti di sini berapa? 24 juga. Nah, gitu ya. Oke, okay. Sampai di sini bisa dipahami? Insyaallah, Pak. Nah, oke, okay. Sekarang sini. Huruf pertama harus konsonan dan digit terakhir harus angka genap. Kalau digit terakhir harus angka genap, berarti di sini ada berapa? 5. Berapa di sini? 5. Berapa di sini? Ditentukan satuan dulu ya, jangan dulu puluhan. Kalau ada genap, ganjil, satuannya dulu 4. Ditentukan. Berapa di sini? 4. 4. Oh, 4. 5. Kan angka 0, genap itu ujungnya berapa 0, sih? 0. 0. 2. 2. 4. 6. 6 8. 8. Ya. Oke. Sekarang di sini berapa? Berapa di sini? 10. Karena ada 10 angka kan? Boleh nggak 0 di sini? Di sini semua bilangan boleh dari 1 sampai dengan 9, ya. Kira begitu. Jadi 21 ini karena konsonan, 24 karena O dengan I nggak digunakan, 24 juga O dengan I digunakan. Ini boleh berulang kalau kayak begini, ya. Ini juga boleh berulang, cuman bilangannya ujungnya itu harus genap. Kalau genap berarti cuma ada 5 kemungkinan di sini. Ya, meskipun ini sudah dipakai nggak boleh 9 karena boleh berulang, ya, boleh berulang di sini. Tidak ada kata-kata nggak boleh berulang. Bisa dipahami nih? Bapak itu kan 5 ganjil, Pak. Kenapa genap?
itu jumlah angkanya, jumlah angka yang genap. Nah, jumlah angka yang genap. Oh iya iya lupa. 10 gimana Pak? 10 Pak? 0, 2, 0. 4, 6, 8. Kalau ujungnya begitu kan pasti genap-genap kan? Iya. Apa? 0, iya genap. Coba misalnya 20. 0, 0 itu kan genap. 0, 2, 4, 6, 8. Maka di sini ada 5. Oke ya? 10 gimana Pak? 10 saya masih belum paham. Kenapa? 10 kan udah ada nolnya, Jay. Ada nol. 10 ya. Di sini? Uh-uh. 10 di sini itu semua bilangan bisa masuk ke sini. Bisa 0, bisa dari 0 sampai 9 di sini kemungkinannya. Ya. Yang ini bukan? Iya, Pak. Iya, 10 di sini kan berapa aja bilangannya? Dari 0 sampai dengan 9 boleh masuk di sini. Oh, berarti boleh, Pak. Oke. Oke ya. Bisa dipahami nih? Enggak kan? Nah, coba dicontoh tilu titik opat. Yuk. Jika soal pada titik 3.3 ditambah syarat bahwa huruf-huruf pada digit pertama harus berbeda. Nah, ini baru tuh. Hurufnya harus berbeda. Nih. Satukanlah berapa banyak plat nomor yang berbeda yang dibuat. Nah, gimana tuh coba kalian juga. Ke bawahin, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, gimana tuh? Di sini berapa? 21. 21, terus? 20. 23. 24, Mas. Berapa di sini? 24. 23. 23. Ayo, berapa? 23. 23. Di sini? 22. 22. Oke. Kenapa di sini 23? Karena satu udah kepake. Karena udah dipakai di sini satu, yang asalnya 24 itu. Tinggal 23. Karena nggak boleh berulang, kan harus berbeda semuanya. Ya. Misalnya A udah nggak dipakai lagi nih di sini nih, nggak ada lagi. Kalau yang tadi di sini boleh, misalnya A, A, nah begitu, ini boleh. Kalau di sini nggak boleh, A, begitu nggak boleh. Berulang dua kali aja nggak boleh ya. A, B, C misalnya boleh gitu. A, B, D. Kalau A, B, A juga nggak boleh ya, pokoknya berulang. Nah ini nggak berulang, berarti di sini 21 kali 23, dari 24 huruf itu diambil satu di sini apa ini kan jadi konsonan ya 21 maka dari 24 itu diambil satu di sini kemungkinan berarti tinggal 23. 23 diambil satu lagi tinggal 22. Gitu ya. Oke. Okay? Ya, kalau ini tidak ada keterangan apa-apa ya masih tetap ini 10 kali 5 ya kalau tidak ada keterangan apa-apa. Gitu kira-kira. Bisa dipahami enggak? Ayo masih bingung kah? Kita bingung. Insya Allah jelas, Pak. Kenapa? Jelas, Pak. Insya Allah. Jelas. Insya Allah, yeah, Pak. Insya Allah. Oke, baguslah kalau begitu. Kita lihat contoh yang lain lagi. Tadi contoh, oh ini contoh ini nih kelewat. Saya hapus dulu ini ya. Iya, Pak. Kalau sudah jelas. Kalau nggak ngerti, tolong langsung ditanya aja. Ya. Kalau nggak ngerti, langsung ditanya. Nomor contoh 3.5. Tentukanlah banyaknya bilangan ganjil. Nah, yang kayak yang tadi itu. Yang terdiri atas 3 angka berbeda. Nah, 3 angka berbeda yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, gimana tuh? Ayo. Ini 3 dulu, Pak. Buat tiga itu dulu kolom berapa bilangan ganjil saya taruh satu. Di mana di sini nih ya iya yeah. Saya taruh oh kok pulpennya belum nyambung oke okay. Satu ya, jadi ada 3 angka ya yeah. Nah begitu harus bilang ganjil berarti harus ditentukan dulu di sini kalau bilangan ganjil berapa di sini 2
2 ya. Di sini 2 dulu tuh. Nah, kalau udah 2 di sini, maka tentukan yang di sini. Berapa di sini? 3. 3. Di sini? 2. 2. Oke, begitu ya. Pak, itu kenapa 2-nya di belakangnya, nggak di depan? Kenapa? Angka 2-nya ditulis di belakang, bukan di depan. 2 yang pertama? 2 yang pertama kan kita nentuin yang ganjilnya dulu nih. Iya. Ya? Ini kan tentuin ganjilnya dulu nih. Oh, berarti 2 di sini tuh bilang ganjil. Ada 2. 2 dari mana? 1 kemungkinannya dan 3 gitu ya. Nah, dari sini tentukan, kalau udah ganjil genap dulu, tentukan dulu yang paling belakang dulu tuh. Oh, 2. Oh, di sini kalau udah dipakai 1. Dari 4, maka sisa tinggal 3. Di sini udah dipakai juga, maka tinggal 2. Gitu ya. Karena di sini ada kata, tentukan banyak bilang ganjil yang terdiri atas 3 angka berbeda. Ah, gitu ya. Berbeda. Kalau berbeda berarti yang ini. Tapi kalau sama, bagaimana kalau sama? Misalnya sama gitu. 2. Sama. 2. 4. 4. Ini 2. Berapa lu di sini? 2. 2. Di sini? 4. 4. Di sini? 4. 4. Nah, gitu. Kalau angkanya boleh sama. Ya. Kalau berbeda 3 kali 2 kali 2. Ada 12 kira-kira. Kalau sama ada berapa tuh? 4 kali 4. 16, ada 32. Kalau berbeda itu begini, 1, 2, 3. Nah, tapi bilang genap ya. Genap itu kan? 1, 2, 3 itu berbeda. Ya. Tapi kalau sama misalnya, 1, 2, 3. Nah, begitu ya. Ini sama. Ini berbeda ini. Nah, kalau untuk berbeda berarti sebanyak segini. Ini ada 12 ya. Tapi untuk yang sama di sini ada 4 kali 4, 16, 32. Ya, ada 32. Gitu kira-kira ya. Untuk ini, untuk yang ini. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Kenapa? Satu, tiga, satu berbeda. Sama. Satu, tiga, satu. Itu kan ini satu. Ini angka satu. Ini angkanya ya? Iya. Makanya kalau sudah dipakai di sini nggak boleh dipakai lagi. Makanya misalnya satu udah dipakai di sini nih. Ya. Berarti tinggal ada angka 2, 3, 4. Kemungkinannya berarti di sini ada 3 angka. Nah, 3 angkanya itu berapa? 2, 3, 4. Nah, di sini kan udah dipakai 1 lagi, berarti sisanya tinggal 2 di sini dari 3 ya. 1, 3, 2. Gitu ya. 2, 3, 1. Kok 1 di sini 2 ya? Oh, ini angka, ini angka. Maaf. 3, 3, 1. Kok kayak begini? Misalnya angkanya, kalau misalnya tadi kan pertanyaan 1, 3, 1, ini namanya berulang. Ya. Sama, ada yang sama. Ini 1 dengan 1 sama. Kalau yang berbeda itu misalnya 2, 3, 1. Nah, gitu. Ini berbeda. 1, 3, 1 sama. Atau 1, 1, 1 sama. Ya, nggak boleh. Nah, kalau yang sama itu, ini jawabannya 32 nih. Tapi kalau yang berbeda, nah, jawabannya adalah 12. Nah, berbeda itu seperti ini nih urutannya itu. Atau berapa nih? 3, 3, 3. Nah, ini sama. Masuknya ke sini, ya. Kalau yang sama. Tapi kalau misalnya kayak tadi, 3, 1, berapa nih? Atau 3, 2, 1, ya. 3, 2, 1. Nah, begitu. Ini sudah berbeda di sini. 3, ini 2, ini 1. Ya. Kalau ini udah sama, 1, 1, 1. Nah, kalau 3 berbeda, 2, 1 itu yang ini jawabannya. Ya. Itu kira-kira untuk bilang ganjil dan bilang genap. Oke, enggak? Bisa enggak? Halo?
Iya, insya Allah, Pak. Saya hapus ya? Iya, Pak. Perbedaan ada yang sama. Ini materinya ada di bahan ajar. Yang kalian ingat-ingetin aja tuh. Ada soal-soalnya juga di bawah. Mungkin kalau perlu untuk KMTT atau untuk latihan kalian, ya. Yang biasanya kalau soal-soal kombinatorika itu ya panjang seperti ini, tapi jawabannya jadi pendek. Oke, nah contoh 3.6 misalnya. Bait biner hanya 0 dan 1. Ya, biner itu antara 0 dengan 1 aja, tidak ada bilangan yang lain ya. Berapa banyaknya string biner yang dapat dibentuk jika panjang stringnya itu 5 byte? 5 byte itu misalnya 1, 0, 0, 0, 0, 1 misalnya ya. 0, 1, 0, 1, 1 misalnya. Nah, itu namanya 5 byte. Nah, kemungkinannya kan kalau ada 5 byte kan tinggal dibuat 5 begitu ya. Ini. 5 begitu. 1, 2, 3, 4, 5. Kemungkinan kan byte pertama itu 2 dan 1 dan 1 dan 0 atau 0 dengan 1. Berarti ada 2 kemungkinan. Ini juga ada 2 kemungkinan. Ini juga ada 2 kemungkinan, 2 kemungkinan, 2 kemungkinan. Gitu ya, sehingga di sini hasilnya adalah 2 pangkat 5. Kalau panjang stringnya 8 byte, ya tinggal ini ada 8. 3, 4, 5. Ya, 7 ini ya, 8. Jadi sama dengan 2 pangkat 8. Kira-kira seperti itu ya untuk yang A dengan yang B. Oke. Nah, coba kita lihat juga soal yang ini. Tolong diperhatikan nih soal yang ini nih. Oke. Saya hapus dulu yang ininya. Nah, kita lihat sekarang. Berapa banyak bilangan ganjil dari 1000 sampai dengan 9999? Termasuk 1000 dan 9999. Kira-kira ada berapa angka di sini susunannya? Kalau menurut kalian, dari 1000 sampai 9999, ada berapa angka? Ada berapa? Halo? Di sini tuh semua angkanya berbeda ya semuanya. Berarti ada berapa di sini? 1000, lebih dari 1000, dan kurang dari, ada berapa 4, angka? Ada 4. Ada 4, karena ini kan ribuan gitu ya. Iya. Ada 4. Nah, tolong diperhatikan di sini. Berapa banyak bilangan ganjil? Nah, ada kata-kata ganjil dulu di sini ya. Nah, termasuk 1000 dan 9000. Semuanya angkanya berbeda. Nih kita yang berbeda dulu nih yang A nih. Oke, kalau bilangan ganjil berarti di sini ada berapa angka? Ganjil dulu tentuin. Berapa di sini? 5. 5 ya. Bilangan ganjil itu kira-kira ada 5 tuh angka yang bisa di sini. Angka berapa aja di sini? 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9. 9. Pertama yang ganjil dulu tuh, tentuin tuh. Berarti udah dipakai 1 di sini. Kalau berbeda nih, ini ada kata-kata berbeda. Berarti udah dipakai 1. Oke. Kira-kira di sini berapa? 8. Kenapa 8 di sini? 7. Kenapa 7? Bentar, Pak. Kenapa 8? 8, 8. Ya, karena, kenapa 8? Karena kan mulainya depannya dari 1, nggak 0. Jadinya kan dari 1 sampai 9, terus satunya lagi udah dipakai, jadi tinggal 8. Iya, begitu ya. Pertama kan dari 10 angka tuh, dari 0 sampai 9, udah dipakai di sini 1, tinggal 9. Ya. Nah, posisi di sini, posisi ribuan, kan di sini lebih dari 1000. Kalau lebih dari 1000 kan di sini pasti bukan angka 0 kan ya? Iya. Pasti dari 1 sampai dengan 9. Makanya di sini tulisnya 1 sampai dengan 9, bukan angka 0.
yaitu angka dari 1 sampai dengan 9. Karena sudah dipakai di sini 1, maka tinggal 8. Yang asalnya 9 angka, dipakai di sini 1, tinggal 8. Oke ya. Di sini berapa? 8. 8. Kenapa di sini 8? 0, terus sampai dengan 9 dikurangi yang itu tadi. 1. Dari 0 sampai 9 dikurangi 1. Ganjil dua angka di sini 1, di sini 1. Dua angka. Ya kan ya? Kan iya, berbeda semuanya. Berarti kurangi 2 tuh. Jadi tinggal 8. Di sini berapa jadinya? 7. Karena dari 10 tadi dikurangi ini 1, kurangi ini 1, kurangi ini 1. Oke. Bisa ya? Ya udah tinggal segitu ya. Ini bilang ganjil tuh antara 1000 sampai 9999. Berarti ada 2240 buah, ya. Nah, lalu boleh ada angka yang berulang. Nah, kalau boleh ada angka yang berulang, tetap di sini 5 dulu tentukan. Yang kedua di sini, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dulu 5, tentukan. Nah, di sini boleh berulang. Berarti di sini berapa? 9. 9. Kenapa 9? Nggak 10? 1, karena nggak boleh 0. Ya, nggak boleh 0. Kalau 0 nggak ada, bukan ribuan jadinya, ratusan. Ya. Ini 9, berarti di sini berapa? 10. 10. 0 boleh di sini. Di sini juga 0 boleh. Gitu ya. Jadi 1000 berapa? Nah, contoh angkanya misalnya kita nggak boleh semuanya angka berbeda ya. Misalnya 3562. Nah, ini berbeda. Ganjil ya. Ujungnya ganjil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nah, begitu. 3561. Nah, kalau yang B itu begini misalnya. 3, 5, 6, 3. Nah, gitu. Ada yang ini sama. Namanya berulang. Di mana? Nah, di sininya yang berulang. Ini angkanya ya. Kalau ini kan banyaknya nih. Kira-kira berapa? Bukan angka di sini. Ini kira-kira banyaknya ada berapa? Ini kan tadi yang ini 2240, sementara yang ini adalah 4500. Gitu ya. Nah, contoh ini yang B, nih, ini contoh yang A, nggak boleh berulang. 3561. Kalau 3563, nah, itu berarti berulang tiganya di sini. Nggak boleh tuh di sini tuh berulang ya. Kalau di bawah boleh ulang. Kayak ini 33 berulang. Tapi kalau di atas nggak boleh. Ya, yang A itu harus angkanya berbeda. Jadi nggak boleh ada angka misalnya 5 5 5 5 untuk yang A ya, nggak boleh. Tapi kalau di sini silakan 5 5 5 5 boleh. Ini benar. Kalau di sini salah ya. Ini benar. Gitu ya, untuk yang A boleh, tapi kalau di bawah boleh angkanya berulang. Itu kira-kira berulang dengan tidak berulangnya. Oke, lanjut dulu ya. Tadinya Bapak pingin singkat tapi takut nggak ngerti juga nih kalau disingkat-singkat nih. Kita kesini dulu atau kita hapus dulu yang ini ya. Ini udah ya. Bapak hapus nih. Iya, Pak. Yang mau nanya langsung nanya. Malu bertanya nanti sesat di jalan. Tapi itu kan zaman dulu, kalau sekarang kan zamannya ada apa? Ada ini ya, ada map. Gampang. Itu paribahasa zaman dulu begitu. Nah, kita ke password lagi nih. Bapak tutup dulu tuh di sini. Oke, coba kita lihat di nomor terakhir ini. Nomor yang 3.8 nih. Gimana nih? Sandi lewat, maksudnya ini password ya. Sistem komputer panjangnya 6-8 karakter. Nah, 6-8 karakter. Berarti di sini boleh 6 gitu kan ya? Boleh 7 di sini.
boleh juga berapa? 8. Gitu ya. 6 sampai 8 karakter. Tiap karakter nih, tiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Ya, boleh berupa huruf atau angka. Huruf atau angka, ya. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan, sama aja mau yang besar sama yang kecil. Ya. Misalnya ini dengan ini sama aja, gitu ya perbedaannya. Ini huruf besar dengan huruf kecil sama aja. Tidak dibedakan. Berapa banyaknya password yang dapat dibuat? Ayo, gimana coba tuh? Gimana ceritanya? Jadi kalau kita mau buat password, passwordnya boleh boleh 6 dan boleh juga 7, boleh juga 8. Kira-kira ada berapa password yang mau kita buat? Bingung nggak? Banyak, Pak. Bingung, Pak. Berapa? Banyak. Banyak, berapa banyaknya? Caranya gimana, Sok? Coba caranya. Bingung, Pak. Karakternya dulu, kolom bawahnya. Kolom karakternya. Kolom karakternya ya. Dulu. Baik, yang berapa dulu? Yang 6 ya? Iya, Pak. Yang paling gampang. Iya. Di mana nih? Di sini ya? Iya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berapa? Bagaimana di sini? Ayo. 36. Berapa? 36. Ya, 36 di sini ya? Iya. Boleh berulang kan di sini? Boleh. Boleh. Iya. Boleh berulang ya. 36. Dari mana dapat 36? Ayo. Alfabet tambah angka. 10 angka. Oke, jadi alfabetnya ada 26 ditambah 10 jadi 36 ya. Berarti di sini ada 36 kemungkinan. Kalau di sini ada berapa? 36. 36 juga, Pak. Iya, 36 pangkat 6. 36 pangkat 6. Oke, jadi sini 36 pangkat 6. Nah, ini baru yang berapa nih? Baru yang 6 nih. Iya. Kan boleh 6, boleh 7 dan 8 juga kan? Iya. Dari 6 sampai dengan 7. Nah, sekarang yang 7 coba. Berarti kalau yang 7 kan ininya juga sama. Ada 7 karakter. Nah, begitu ya. Masing-masing diisi berapa? Iya, 36 juga. 36 juga. Ya, karena boleh berapa saja. Kalau mau bikin password 7 angka misalnya u boleh. Usep misalnya boleh gitu ya. Jadi ini ada berapa di sini yang 7? 36 kok pangkat 7. Iya. Pangkat 7. Yang 8 juga sama ya? Iya. Jadi 36 pangkat 8. 8. Tuh kalau 6 karakter aja di sini, 6 kotak misalnya mau bikin 6 karakter, maka ada 36 pangkat 6. Kalau bikin 7, ada 36 pangkat 7. Kalau pingin 8, berarti 36 pangkat 8. Oh, kok jadi 2 sih? 8 di sini. Nah, berarti. Jadi kalau begitu jadi berapa hasilnya semuanya? 36 pangkat 6 ditambah dengan 36 pangkat 7 ditambah dengan 36 pangkat 8. Nah, kira-kira segini banyaklah hasilnya itu ya. Kalau kita mau bikin 133 kali 36 pangkat 6, Pak. Kenapa? 1333 kali 36 pangkat 6 atau sekitar 29 miliar, Pak. Miliar atau berapa? Juta? Sekitar 29 miliar, Pak. 29 miliar. Iya. Miliar itu berarti 1, 2, 3. Begitu ya? Iya, Pak. Banyak, Pak. Ini baru berapa nih miliar? Ya, banyak lah ya. Iya. Silakan dicari sendiri. 29. Betul kira-kira begitu? Iya. Iya. Tinggal ini aja. Oh, yang 36 tinggal dijumlahkan. Ya, emang kita belum belajar mengenai aturan penjumlahannya nih, ya, tinggal dijumlahkan. Jadi 36 pangkat 6 ditambah 36 pangkat 1 pangkat 7 ditambah dengan 36 pangkat
8. Oke, kita ke sini dulu sekarang. Yes. Ya, nah kira-kira seperti ini tuh jawabannya. 36 pangkat 7, 36 pangkat 8 dan 2 triliun, Pak. Maaf, Pak. Ya. 2 triliun ternyata. Triliun ya. Iya. Emang triliun nolnya ada berapa? 12 ya sih. Oh ya, 2 triliun 901 miliar 650 juta dan 833.888. Nah, kira-kira ada sebesar sebanyak itulah. Ya. Sebanyak itu yang mau kita bikin password tuh kalau ada 6 sampai 8 karakter. Artinya boleh 6, boleh 7, boleh 8. Nah, begitu caranya kalau boleh 6, boleh 7, boleh 8. Coba sekarang plat nomor mobil coba sekarang kalian. Nah, di Tangsel, Tangsel aja kira-kira nih ya. Kalau tidak salah Tangsel itu plat nomornya B ya. Enggak tahu, Pak. Harus B, Tangsel ini kan di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Di sini hurufnya ada. Nah, di sini kan Tangsel itu adalah di sini B. Nah, angkanya di sini 4. Kemudian di sini, kalau nggak salah, ada W-nya di sini. Nah, gitu. Nah, kira-kira ada berapa tuh? Di Tangsel aja tuh untuk, apa namanya? Untuk banyaknya kendaraan yang dapat dibuat coba di Tangsel. Ini merek Tangsel nih. Kalau merek Jakarta di sini B, Jabodetabek. Nah, di sininya dibuang tuh Jabodetabek tuh. Oke, kalau Tangsel begini. B di sini angka nih, ada 4 nih. Kemudian W, nah, makanya sekarang nomor serinya apa nomor polisinya panjang-panjang tuh yang di Jakarta dan sekitarnya termasuk yang di Tangsel. Coba kira-kira nih yang dibuat mobil yang dibuat di Tangsel ini ada segini. Kira-kira bisa dibikin berapa coba? Oke. Kan kalau itu boleh berulang kan ya? Ya kan? Boleh. Boleh. Misalnya 3333 boleh. Boleh. Punya Bapak misalnya B 7292. Ah, boleh begitu ya. Oke, di sini berarti ada berapa? 10. 10. 10. Tuh, di sini 10. 10. 10 juga boleh pulang di sini 10. Tuh. Karena enggak ada syarat apa-apa kan ya? Iya. Di sini berapa? 26. 26. Di sini 26. Nah, kira-kira segitulah banyaknya. 26 kali 26 berapa? 10. 26 kali 26 berapa? 5 676, Pak. 676. 676. Iya. 1, 2, 3, ditambah 4. Dengan 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira gimana enggak macet? Iya. Oh, enggak ditambah, Pak, dikali, Pak. Oh, dikali ini, kali dikali. Semuanya. Iya. Oh, iya. Jadi ada 6.760.000 kendaraan. Oh, iya. Yang sama dapat ini dibuat. Kenapa ini kok sampai 3 sekarang ini? Bukannya 2. Karena 2 udah mau kehabisan tuh. Yang 2 tuh. Jadi yang asalnya angkanya 2 di sini, W-nya nggak ada tuh. Udah kehabisan. Nah, kalau misalnya di Jakarta dan sekitarnya, ya dikalikan 26 lagi. Nah, makanya padat tuh. Plat nomornya yang bisa dibikin adalah 26 kali 26 kali 26 kali 10.000. Oke, kira-kira begitu ya mengenai aturan perkalian. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ayo. Yang mau bertanya silakan. Apa? Oh boleh silakan. Kalau ulangan ini mah, kalau statistik kemarin nggak boleh ya. Kalau ini ya silakan aja. Kalkulator. Ya. Oke. Yang penting kan pemahamannya. Oke, kita lanjutkan dulu sedikit lagi ke kaidah penjumlahan. Karena ada tugas yang harus kalian kerjakan.
kalau tugas itu tolong kalau bisa diselesaikan waktunya, kan saya ngasih waktu misalnya sampai berapa gitu ya, diselesaikan dulu. Tadinya saya pengen 1 jam aja gitu mengajar, tapi kayaknya nggak mungkin juga ini kalau 1 jam. Ya kita udah 1,5 jam lah paling tidak gitu ya ngajarnya. Tapi ini mau belum 1,5 jam ya, karena tadi kan agak terlambat. Biar yang lainnya nanti kalian bisa ngerjain sendiri gitu. Oke, kita lanjut dulu ke ini udah ya. Ini udah ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ada kaidah penjumlahan. Kaidah penjumlahan itu ya sebutnya tinggal dijumlahkan saja ya. Kayak mengenai jalan misalnya. Gini, kaidah penjumlahan itu misalnya saya dari Jakarta mau pergi ke Bogor misalnya ya. Ini pakai kaidah penjumlahan. Dari Jakarta mau pergi ke Bogor. Kalau saya dari Jakarta mau naik kereta api, maka hanya ada 1 jalan kereta api itu. Ada 1 rel, ya, 1 rel kereta api. Hanya ada 1 kereta api jalurnya itu, tidak ada yang lain lagi. Tapi kalau saya misalnya mau pakai, mobil, ada 3 jalur yang saya lewati. Pertama ada ke Parung misalnya ya. Yang kedua ke Jagorawi, dan yang ketiga mau lewat Cibinong. Jadi bisa lewat Cibinong, bisa lewat Parung, bisa lewat tol Jagorawi kalau mau menggunakan mobil. Tapi kalau mau menggunakan kereta api hanya ada 1 cara. Nah, kalau saya tanyakan ada berapa cara sih dari Jakarta ke Bogor ya, jika memakai kereta api hanya 1, memakai mobil ada 3. Jadi seluruhnya ada berapa cara? Coba. Berapa banyak cara pergi dari Jakarta ke Bogor? Jika dari Jakarta ke Bogor itu menggunakan kereta api ada 1 jalur. Menggunakan mobil ada 3 jalur, yaitu lewat Cibinong, lewat Parung, dan lewat tol Jagorawi. Ada berapa? Bisa diulang, Pak? Putus-putus. Nah, sekali lagi nih. Misalkan kita mau pergi dari Jakarta ke Bogor, ya. Berdasarkan jenis angkutannya, misalnya nih, angkutan umum yang digunakan, ada 2 kemungkinan. Yaitu naik bis atau naik kereta api misalnya ya. Naik mobil atau naik kereta api. Atau naik bis atau naik kereta api, ini ada 2 kemungkinan. Jika naik bis, maka ada 3 cara. Yaitu bisa lewat Parung, bisa lewat Cibinong, atau bisa lewat tol Jagorawi. Itu kalau naik bis atau naik mobil. Sedangkan jika naik kereta api, hanya ada 1 cara. Ya. Cara hanya 1 rel aja kereta api dari Jakarta ke Bogor itu. Nah, yang pertanyaannya adalah berapa banyak cara pergi dari Jakarta ke Bogor? 4. Berapa? 4. 4. Iya. Kenapa 4? Karena 3 dari bis, 1 dari kereta api. Iya. Bisa nggak dalam keadaan kita misalnya bisa jalan dua-duanya? Nggak bisa. Bisa lewat kereta bisa. Api juga bisa. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, itu yang harus kalian perhatikan tuh di aturan penjumlahan. Jadi hanya ada 1, hanya ada 2, jadi kegiatannya itu yang saling bebas, tidak saling terikat ya. Jadi hanya dipakai 1 giga kalau naik kereta aja. Kalau lewat Parung ya lewat Parung aja. Nggak mungkin kita sendirian bisa lewat Parung, juga bisa lewat tol Jagorawi dalam waktu yang bersamaan. Jadi dalam waktu yang bersamaan, kita nggak bisa melakukan 2 kegiatan. Nah, itulah yang dinamakan dengan aturan penjumlahan. Kira-kira seperti itu aturan penjumlahan itu ya. Nah, sebetulnya ini masuk ke aturan penjumlahan nih yang ini nih ya. Ini karena ada aturan penjumlahan. Ini yang 6 dulu, ditambah yang 7, ditambah yang 8.
Ya, jadi segini hasil. Oke, nah kita dimisalkan lagi nih. Nah, dari Jakarta ke Bogor, kita mau pergi dari Jakarta ke Bandung. Ya, ini jurusannya nih, dari Jakarta ke Bandung. Ya, melalui Bogor. Nah, gitu. Dari Jakarta ke Bandung melalui Bogor nih. Naik mobil nih, bawa mobil misalnya ya. Kita mau ke Bandung tapi mau lewat Bogor. Nah, dari Jakarta ke Bogor itu bisa dilewati, bisa melewati Parung, Cibinong, dan Jagorawi. Sedangkan dari Bogor ke Bandung bisa lewat Sukabumi dan bisa lewat Cianjur. Nah, kalau saya mau pergi dari Jakarta ke Bandung lewat Bogor, berarti ada berapa cara? 6. Ada? 6. 6, ya. Gitu. Tinggal diapain di sini? Dikali. Dikalikan. Pertama kan bisa Jakarta, Parung, Bogor, Sukabumi, Bandung, ya. Bisa Parung, Bogor, Cianjur, Bandung. Cibinong, Bogor, Sukabumi, Bandung. Bisa aja Cibinong, Bogor, Cianjur, Bandung. Bisa juga Jagorawi, Bogor, Cianjur, Jagorawi, Bogor, Sukabumi, ya, terus ke Bandung. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi tinggal dikalikan aja. Nah, kan Jakarta ke Bandung itu tidak hanya dari Jakarta ke Bandung saja, tidak hanya melewati Bogor aja, bisa juga melewati Cikampek. Dan Jakarta ke Bandung itu bisa melewati Cikampek. Nah, kalau dari Jakarta ke Cikampek, ya, ada dua cara lewat ke Cikampek itu. Bisa ke Bekasi, bisa lewat jalan tol. Dari Cikampek ke Bandungnya ada dua cara juga. Bisa Purwakarta, bisa tol Cipularang. Itu ya. Maka dari Jakarta ke Bandung ada berapa cara? 4. Lewat Cikampek. Ada 4. 4. Ya. Ada 4. Tinggal diapain? Dikali. Ya, 2 kali 2. Oke. Nah, sekarang kalau kita tanyakan misalnya ada berapa cara sih dari Jakarta ke Bandung? Ada 10. Ada 10. Dari mana dapetin 10? Ditambahin. Itu tambahin, Pak. Iya, nah ini menggunakan aturan penjumlahan. Dari Jakarta ke Bandung lewat Bogor ada 6, dari Jakarta ke Bandung lewat Cikampek ada 4. Jadi ada 10 cara, ya. Nah, ini dari buku kalian nih. Nih, coba lihat, tolong perhatikan. Ratna mempunyai 3 jenis sepatu wedges berbeda. Yang berbeda ya, ada 3 jenis. 3 jenis itu maksudnya 3 pasang. Jangan berpikiran satu-satu nih. Ya, karena 3 pasang jenis sepatu wedge. 2 jenis sepatu sneaker dan 3 jenis sepatu flat yang berbeda. Jika Ratna ingin bepergian, ya, coba Anda tentukan banyaknya cara Ratna menggunakan sepatu berlainan yang ada di rumahnya. Ada berapa cara? Ayo, ada berapa cara? Tuh, Ratna menggunakan sepatu. Mau pergi nih. Nah, ada berapa cara dia memilih sepatu tersebut? Halo, ada berapa cara? Halo? 8, Pak. Ada 8. Dari mana dapetin 8? Ditambahin aja. Iya, ada 8 cara ya. Bisa menggunakan wedge jenis 1 aja, atau wedge jenis 2, atau wedge jenis 3. Atau sneaker jenis 1, atau sneaker jenis 2. Itu udah ada 5 tuh. Ditambah sepatu plat jenis 1, atau sepatu plat jenis 2, atau sepatu plat jenis 3. Ya. Nggak bisa kita pakai sneaker juga, kita pakai plat juga, nggak bisa. Harus 1. Meskipun banyak tuh, udah 8 pasang misalnya. Gitu ya, tapi nggak bisa kita digunakan sekaligus, ngaruk gitu namanya. Cukup 1 aja. Nah, mana ya yang dapat dia pilih? Yaitu ada 8. Nah, tinggal dijumlahkan saja. Ada di buku kalian ini. Ini apa nih? Ketua angkatan 24. Kalian angkatan 24 ya. Hanya satu ya, orang pria atau wanita, tidak bias gender ya. Artinya ya, mau wanita atau pria ya. Jumlah pria angkatan 24 adalah 65 dan jumlah wanitanya ada 50 orang. Berapa banyak cara memilih ketua angkatan? Ditambah doang, Pak. Tambah, Pak. Iya. Berapa jadinya? 129. 119 ya. Semuanya ada berapa sih di kalian? Enggak tahu, Pak. Lupa.
tahu. 29 apa 120 atau 100 berapa? Ini Bapak ngarang aja nih, enggak tahu berapa. Oke. Tinggal dijumlahkan aja ya. Ini juga sama, dua orang perwakilan angkatan 24 mendatangi guru matematika. Bukan matematika wajib ya, mungkin ini matematika peminatan. Untuk protes nilai ujian misalnya ya. Wakil yang dipilih satu orang pria dan satu orang wanita. Berapa banyak dua orang wakil tersebut? Tadi prianya ada 265, wanitanya ada 54. Jadi tinggal diapain? Tinggal dikalikan ya. Nah, ini bukan 119 loh perkaliannya, belum dihapus ini. Ya. Jadi 65 kali 54. Oke, saya kira itu tuh nanti minggu depan kita ke faktorial dan kita ke permutasi dan kombinasi. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Silakan. Tidak ada Pak, insya Allah. Insya Allah tidak ada ya. Bapak udah nulis di penilaian tugasnya, di penilaian apa? Pengetahuan. Penilaian pengetahuan. Ada di buku kalian tuh ada berapa soal? Ada banyak soal tuh, ada 25 soal atau 21 soal kalau nggak salah. Tapi Bapak bagi-bagi dua, karena kan jawabannya nggak terlalu panjang kalau untuk kombinatorika ya. Jadi yang 21 soal itu dikerjakan sama kalian dibagi dua gitu. Ada Ahwat dan Ikhwan. Di halaman 173 sampai dengan halaman 175. Tapi Bapak kasih waktu agak lama, satu minggu, meskipun sekarang masih ada waktu untuk mengerjakan, ya Bapak kasih waktu satu minggu. Khawatir kalian tidak, apa namanya, belum selesai sekarang. Jadi nanti diselesaikan. Dan kemarin Bapak cek juga itu masih banyak juga yang bolong-bolong ya. Yang bolong-bolong yang mengenai apa, yang belum ngupload apa tugas ya, tapi ada yang upload ke WA. Nah, yang juga yang termasuk yang belum ulangan harian. Yang belum ulangan harian sekali lagi ya, atau tadi juga belum sempat Bapak sampaikan. Nanti kalian kompakan yang belum ulangan mau kapan, nanti terserah ya yang belum ulangan. Termasuk juga mungkin di kelas MIPA ya, tapi yang paling banyak di kelas kalian ya, di kelas IPS yang pada belum banyak ulangan. Silakan nanti kalian dibicarakan, maka nanti akan Bapak kasih waktu sesuai dengan waktu yang yang ada ya. Hanya 2 jam, itu termasuk dengan pengirimannya. Jadi Bapak kasih waktu 2 jam, kalian kerjakan, nanti langsung kirim. Nanti silakan kalian koordinasi dulu dengan teman-temannya. Bapak nggak mau seorang-seorang, jadi harus semuanya. Brek, siap, kapan? Begitu. Nanti kita Bapak fasilitasi. Ya. Oke, saya kira itu. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan yang mau ditanyakan mengenai materi kita pada kesempatan ini. Ini harus banyak latihan ya, kalau nggak ada banyak latihan agak repot. Ya, silakan. Mau nanya, Pak. Ya, no, Pak. Kalau misalkan saya udah ngumpulin, langsung Bapak nilai apa? Bapak nilainya nanti-nanti? Begitu ya, nanti tenggat waktunya habis? Atau langsung Bapak nilai pas saya ngumpulin, Pak? Ya, kumpulin dulu paling ya sehari atau dua hari Bapak cek dulu. Gitu, ya. Oke, Pak. Takutnya mengubah Pak, terus sudah terlanjur Bapak nilai. Kalau apa? Takutnya saya pengen ngerubah karena ada yang salah, terus sudah terlanjur Bapak nilai dan saya belum ngomong atau gimana, Pak. Oh, kalau udah dikumpulkan udah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Oh, baik Pak. Pokoknya waktunya kan saya kasih 2 jam pelajaran begitu. 2 jam waktu ya, 2 jam. Seharusnya sih 1,5 jam ya. Kasih 2 jam. Nah, selama 2 jam itu kerjakan langsung dikirim ke saya. Oke ya. Silakan ada yang mau bertanya enggak mengenai materinya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Halo, ada yang mau bertanya? Kayaknya ada deh, Pak. Udah ya? Udah. Kalau
tidak ada, kita tutup dulu yang stop share-nya. Bapak minta kalian dibuka dulu. Cuman ada 22 orang nih, yang lainnya pada kemana ya? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Mungkin kayaknya jaringan, Pak. Kebanyakan jaringan. Siapa lagi? Tolong keluar. Cerah. Sudah keluar. Iya. Cerah, tapi di sini lagi mendung, cerah. Terus siapa lagi? BW. Fatimah. S. Fatimah A. Fatur Rahman. Alim. Alvan, Alvan. Ini mana lagi nih? Ayo, ayo, ayo keluar dulu cepetan. Andin. Andin. Nadia. Tasha tembok doang. Ayo Bapak mau foto ini. Ayo Bapak mau foto, bentar. Siapa nih? Nadia belum? Andin? Alim Nur Kasman? Alvan? Pada kemana ini? Naufal? Wah, ini nggak ada. Ini cuma satu halaman juga belum komplit ya. 22 orang nih. Andin udah. Fatur Rahman? Nadia, Nad, ayo, ayo. Siap ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Iya. Oke. Saya kira cukup. Tolong dilihat di pengetahuan penilaian pengetahuan ya. Ada di situ di pertemuan ke-6. Udah saya tulis di sana. Apa harus Anda kerjakan ya, silakan dikerjakan. Karena masih ada waktu nanti mungkin setelah istirahat kalian bisa dicicil. Berarti 10 soal satu orang gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, mudah-mudahan pada lancar semuanya ya. Pada sehat semuanya, jaga kesehatan juga. Kalau tidak ada, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Usep. Ya, sama-sama. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Thank you.